Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Saat kepolisian sedang dalam sorotan, selalu saja nama Hoegeng Iman Santoso melesat ke permukaan. Hoegeng abadi dalam ingatan kita semua, melintasi berbagai warsa, menyelinap di hati banyak generasi. Ia bukan sekedar teladan, tapi menjelma mitos yang makin kesini terasa makin tak terjangkau. Kisah-kisahnya juga anekdot-anekdotnya memancarkan cahaya yang patut menyilaukan mata semua pejabat negara. Seumpama arca, dia menempati posisi tertinggi dalam ingatan massa atas Korps Bayangkara. Bagaimana caranya agar Hoegeng tetap relevan? Dengan kekuasaan yang begitu besar sekarang, bisakah muncul Hoegeng-Hoegeng baru yang kebal dari godaan? Inilah Mata Najwa, belajar dari Hoegeng. Hoegeng Iman Santoso, hingga sekarang sosoknya masih dijadikan teladan tentang bagaimana menjadi pejabat dan penegak hukum yang jujur, sederhana, dan anti korupsi. Berbagai jabatan penting pernah diembannya, mulai dari Kepala Jawatan Imigrasi, Menteri Iuran Negara, Sekretaris Kabinet, hingga orang nomor satu di institusi Bayangkara. Namun punya kuasa tak berarti membuat Hoegeng gelap mata menyelewengkan wewenang mengambil yang bukan haknya. Ia memastikan tidak ada anggota keluarganya yang menggunakan fasilitas negara atau menggunakan pengaruhnya sebagai pejabat untuk kepentingan pribadi. Waktu pensiun dari Kapolri misalnya, Hoegeng bahkan tak punya rumah dan kendaraan. Untuk menambal perekonomian keluarga dari uang pensiun, Hoegeng mengisi waktu dengan berjualan lukisan, menjadi penyiar radio, dan penyanyi. Di luar itu, ia juga terlibat aktif dalam kelompok petisi 50 yang kritis terhadap kebijakan pembangunan Orde Baru. 14 Juli, Hoegeng wafat. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tonjong Depok karena menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Di batu nisan peristirahatan terakhir untuk pertama kalinya, nama Hoegeng ditulis lengkap, Hoegeng Iman Santoso, sebagai simbol keberhasilan manusia menjaga iman yang sentosa. Kapolri kelima, Hoegeng Iman Santoso, hingga sekarang terus dikenang sebagai simbol kejujuran dan kesederhanaan aparat sekaligus pejabat negara. Bagaimana Hoegeng bisa terus konsisten menjaga integritasnya di tengah berbagai macam godaan? Dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari sikapnya di masa lalu yang bisa menjadi bekal dan terus relevan hingga hari ini? Malam ini kita akan belajar dari Hoegeng. Sudah hadir di studio dua generasi, ada anak kedua Hoegeng, Aditya Sutanto Hoegeng, dan cucu Hoegeng, anak dari Pak Aditya, Krishna Ramajaya Hoegeng. Selamat malam Pak Didit. Selamat malam Mbak. Selamat malam Mas Rama. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Boleh kita kasihkan tepuk tangan dan sambutan untuk dua generasi keluarga Hoegeng. Saya juga mengundang di studio saksi sejarah jejak kehidupan Hoegeng. Ada politikus senior Panda Nambabang. Selamat malam Bang Panda. Terima kasih sudah hadir. Saya juga mengundang anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto yang dulu juga sempat berinteraksi dengan Hoegeng saat menjabat sebagai ajudan Presiden Bung Karno. Pak Darto, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ada juga jurnalis dan penulis buku Dunia Hoegeng 100 Tahun Keteladanan. Ini dia bukunya, sudah hadir. Faruk Arna, selamat malam. Mas Faruk. Malam. Terima kasih sudah hadir. Hadir juga perwakilan dari Polri. Ada Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono. Selamat malam Pak Rusdi. Selamat malam Mbak Nana. Pak Rusdi tidak sendirian, ada sejumlah anggota Polri yang malam ini juga hadir di studio Mata Najwa. Di studio ada teman-teman anggota Denprintis, Korsabara, Baharkam Polri. Selamat malam teman-teman, Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Akan belajar dari Hoegeng, sama-sama belajar dari Hoegeng. Yang nobar tidak cuma di studio Mata Najwa teman-teman, ada juga yang lagi nobar Mata Najwa di Polres Metro Depok. Kita akan sapa, ada Wakapolres Depok, ada Pak Hari Setiobudi dan jajarannya di sana. Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam, sehat, 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 luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa, sehat, sehat, sehat. Saya dengar ada sapaan khusus, ada yel-yel khusus untuk menambah semangat kita nobar Mata Najwa malam ini. Boleh silakan AKBP Hari. Terima kasih Mbak. Hai hai hai. Hai. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Jackson. Uang. Siapa kamu? Polisi kita, Polres Metro Depok. Di mana kita? Akan melakukan perang sujud. Siapa kita? Polisi presisi. Presisi, resolusitas, transparansi, berkeadilan. Yes, yes, yes. Terima kasih banyak teman-teman. Semangat rasanya sudah akan ditonton oleh teman-teman Metro Polres Depok dan mudah-mudahan juga ditonton oleh banyak teman-teman polisi di luar sana. Malam ini kita belajar dari Hoegeng sama-sama. Sebelum kita berbincang, saya mau memutarkan cuplikan wawancara saya dengan istri almarhum Hoegeng yang saya rekam minggu lalu saat saya berkunjung ke kediaman Ibu Meriati Hoegeng di Depok. Ada banyak hal yang diceritakan mengenai kehidupan Hoegeng dan keluarga yang tiap fragmennya punya pelajaran berharga. Saya Meri Hoegeng Iman Santoso berumur 95 tahun akan mencoba untuk menceritakan beberapa pengalaman-pengalaman hidup yang mungkin menjadi pegangan bagi anak cucu kami. Tadi mau dengar cerita yang Saijah sama... Oh, Saijah Adinda. Iya, Adinda yang di awal. Jadi itu kan pertama kali kenalan karena itu ya? Kenal. Di tahun 45 saya penyiar di RRI Jogja. Dan saya juga tolong di Aldo, itu dari Angkatan Laut. Belanda masih terus di atas kita. Lalu datang Pak SK. Pak SK yang mengatakan kepada Yu akan dibuat permintaan Bung Karno sandiwara radio Multatuli yang Saijah dan Adinda. Waktu itu yang diserahkan memimpin ini adalah Pak SK dari Angkatan Laut. Pak SK cari siapa yang main. Dia cari dan kemudian dia kok sampai ke Hoegeng yang dia kebetulan juga di Angkatan Laut. Dia Hoegeng coba stem test. Hoegeng dibawa ke studio stem test. Wah, ini bagus. Nah, sudah. Sekarang yang satunya siapa? Keliling lama, lalu mereka ke RRI.